Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman salurkan bantuan uang tunai sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa di Pasaman Barat dan Pasaman Timur. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan bantuan uang tunai senilai Rp220 juta rupiah pada Selasa 24 Mei 2022. Bupati Padang Pariaman Swatribur menyebutkan kunjungan silaturahmi ini adalah kelanjutan bantuan saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat. Bantuan tersebut adalah donasi dari masyarakat Padang Pariaman, termasuk ASN, yang dikumpulkan dan dikoordinir oleh bagian Kesra. Bantuan tunai ini dibagi dua, yaitu Pasaman Barat Rp110 juta rupiah dan Pasaman Timur Rp110 juta rupiah, disertai dengan selimut tebal. Pemerintah Pasaman Barat dan Pasaman Timur mengucapkan terima kasih atas kunjungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan beserta rombongan. Kedua daerah yang dikunjung itu merasa terharu atas bentuk kepedulian yang ditunjukkan masyarakat Padang Pariaman kepada korban bencana gempa beberapa bulan lalu. Tanggal 1 Februari yang lalu di Kecamatan Kedagari, tentu terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala partisipasi, perhatian yang diberikan oleh Pemda Padang Pariaman, barangkali lebih bersifat terpadu dengan Bupati dengan kawan-kawan. Melakukan bantuan tunai sebesar 110 juta. Insya Allah ini akan kami gunakan untuk percepatan pembangunan negara. Sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, yang juga bersumber dari donasi-donasi yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi pemulang negara yang di tanggal 25 Februari. Sekali lagi, atas nama masyarakat Pasaman atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan dari Padang Pariaman. Banyak-banyak Siko. Dari Padang Pariaman, Safrial Suger melaporkan.